Iya, hari ini Pak Pen melakukan aktivitas sendiri di bagian tebing atas ini. Nah, ini gambar mungkin agak bergoyang ya ini, karena saya membawa tripod tapi lupa membawa cangkoannya ke yang di dalam HP ini. Ini mohon maaf bila ini gambar kurang cukup sempurna. Dan ini kemungkinan kami akan mencoba menjadikan bagian tebing yang ada batu yang sudah terlihat mencongkol itu. Itu kelihatannya apa itu jadi kepilihan dari atas ini, coba saya perhatikan, tapi gambarnya waduh kurang begitu fokus karena bergoyang-goyang. Nah, saya persilakan di sini karena saya tempelkan. Ada kebetulan di bagian pertengahan itu ya, itu kemudian bisa rontok atau bisa ambil.
Nah, itu tadi saya akan mencoba membantu membersihkan, tapi tidak berani karena bagian atas itu dari tadi sudah ada kebocoran seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang mengawasi, itu akan lebih beresiko. Pokoknya mari kita lihat apakah tebing bagian atas itu akan bisa dilongsorkan. Nah, itu sedikit demi sedikit ya, itu sudah berhasil. Sayangnya cangkokannya tripod tidak saya bawa ini, apa jatuh atau gimana.
Amadang kok ngumpul buat main merah. Sing ada. Langkah lep. Hah? Langkah. Iki. Iya, foto mau wi. Kata payah sing ngene wae iki kok ngen. Ya begitulah longsoran barusan cukup besar. Nah, ini setelah melakukan pelongsoran tadi, ini kawan-kawan sarapan dulu atau makan pagi. Coba ini namanya ini coba ini lah. Ini kok bagaimana? Baru Pak Lombok kok ikut gasu ya Pak Lombok apa? Ira kok es itu Jawa. Aduh iki. Kok tak golek-golek yuk. Iki aku ngono. Kamu jadi sisi. Nah, saya akan perlihatkan ya, itu bagian tebing sana itu kemarin atau itu mengalami longsoran ya, itu sama sekali belum tersentuh armada, belum tersentuh kawan-kawan. Jadi ini material yang di bawah ini masih begitu sangat melimpah. Nah, ini seperti ini. Jadi senang anu, eh, nging
Talon. Talon karnaval. Karnaval. Karnaval mon. Oh karena paling itu dalam. Oh, udah makan ya, Lek? Tanah kering itu udah makan ya? Ayo, aku mau gak mau gak udah makan.